5 tahun kita udah menikah tapi belum punya keturunan. Kalau kamu mau nikah lagi nggak apa-apa, aku siap di madu. Kalau masalah itu aku pikirkan lagi ya. Jadi gini Pak Ustadz, di satu sisi saya mencintai istri saya, tapi di satu sisi juga saya ingin punya keturunan, gimana ya Pak Ustadz? Terus gimana, apakah kamu ingin menikah lagi atau istri kamu mengizinkan kamu menikah lagi? Istri saya semalam bilang katanya kalau misal mau menikah lagi, menikahlah gitu. Tapi saya bingung Ustadz. Bingungnya kenapa? Belum ada calonnya? Belum ada. Kalaupun istri kamu sudah mengizinkan, itu diperbolehkan untuk kamu menikah lagi. Dan kebetulan saya juga ada kenalan yang belum menikah dan dia juga ingin menikah. Apa kamu ingin dikenalkan dengan dia? Baiklah. Ya, kalau misal kamu mau ketemu teman saya, nanti sore bisa temuin saya di taman. Jam berapa, Ustaz? Sekitar 4:30 saja, habis asar. Baik, Ustaz. Iya. Baik, kalau kalian sudah sama-sama menerima, kita akan langsungkan saja pernikahan minggu. Kalau minggu depan bagaimana? Insya Allah saya siap, Pak Ustadz. Oke, baiklah. Saya sudah menemukan jawaban dan saya sudah menemukan calon istri kedua. Baiklah, kapan pernikahannya dilaksanakan? Insya Allah minggu depan. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar.